Halo, good morning, and selamat pagi. Ini ada R15 standard, ECU standard, exhaust dah tukar Acrapovid. So dia nak buat L check. Kita nak check, nak tengok berapa HP standard dengan exhaust Acrapovid. Saya Jeff daripada Defy Dyno Lab. So, motor ni dah masuk pagi ni. Kita nak run, nak tengok berapa HP. Dia ECU tak ada stok lagi. Okay, kita start motor dia. Standard, ECU standard dengan exhaust Acrapovid, dan inilah result dia. Okey, kita tengok result dia. Standard tukar exhaust saja boleh dapat 18.65 HP, speed dekat 131, torque 10.28, speed dekat 84. Okey, sekejap lagi kita tengok yang RPM ya. R15 standard, dia punya speed cut dia dekat RPM 11, lebih sikit lah, lebih kurang 11, tak sampai 1100 kot. HP dia 18.65, RPM 10.6, 10.06. Dia punya torque 10.28, RPM dekat, okey, dia punya power torque 10.28, RPM 6.59. Dekat sini kita nampak daripada RPM 5 sampai RPM 9.5 dia dekat-dekat 15, agak kering. Lepas 10,000 RPM dia turun bagi besar minyak sampai ke dekat 10 lebih lah. Okey, itu saja yang saya nak bagi tahu untuk motor standard. So siapa yang dah upgrade, tapi kalau tak dapat 18 lebih, maknanya agak kurang lah kot. Tapi dengan bacaan yang kat sini, antara 5,000 ke 9,500 tu minyak kering lah, kurang lah. So enjin akan jadi panas, boleh cepat makan minyak hitam. Okey, saja dah siap. So kita boleh keluarkan dia.